Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, jadi ceritanya, gue cerita dikit ya. Gue ikut event Epic 1v1 Pro Battle Invitational Garena AOV. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu suka 1v1 sih ya. Kayak dulu gue pernah diajak 1v1 Nakrot, dan itu gue tolak karena emang gue nggak suka gitu. Dan skill gue juga nggak sebagus itu. Tapi karena ini dari Garena AOV, game yang bikin gue dulu naik di awal-awal, ditambah lagi kayak sekitar 1 atau 2 bulan belakangan ini, AOV itu lagi berkembang naik gitu. Viewer turningnya naik, pergerakan Tencent juga kayaknya makin bagus, server yang udah lama gak kurus jadi keurus lagi, kayak YouTuber-YouTuber yang luar ya, bukan YouTuber Indo, kalau YouTuber Indo kan lumayan diurus gitu. Kalau YouTuber luar itu kayak belakangnya itu lebih di approach, lebih dirangkul gitu sama Tencent ya, kayak dibikinin event dan lain-lain gitu lah. Kalian yang player AOV ikut sering nimbrung di grup, kalian tau lah harusnya ya. Nah, karena itu gue juga pengen ngeramein acara ini gitu, ngeramein gamenya lah. Ya walaupun sebenarnya gue juga cuman makin Nakrot doang sih ya, itu pun udah di nerf, gue gak males sih nerfnya anjir. Nah tapi masalahnya nih ya, gue tuh dari awal main AOV ya, mainnya tuh di season awal rilis itu mainnya cuman Wukong doang. Terus pake Ormar itu support cok. Terus pake Ten itu juga support. Ya kalau dulu itu support observer gitu lah ya. Dan sisanya main full Nakrot, bener-bener full Nakrot. Jadi satu versus satu gue mau pake apa gitu ya. Apa gue ngebadut aja ya pakai Nakrot? Karena kalau Nakrot itu ya dia butuh banget ada buff biru karena dia boros banget pakai mana gitu. Dan dia skillnya itu selalu set gitulah. Dan ngambil buff pun gak boleh. Jadi gue mesti pakai apa ya, ngebadut aja kali ya. Nah, terus gue keinget nih karena kemarin gue belajar Erol ya karena ada skin Genos. Nah, kayaknya makainya enggak terlalu susah sih. Jadi ya udahlah kita pakai itu aja. Walaupun kayaknya orang-orang bakal kecewa sih kenapa gue enggak pakai Nakrot ya. Dan untuk Anda Firman, kalau gue menang tolong tepati janji Anda untuk keliling kampung tanpa baju. Oke, ini dia matchnya dan tanpa Kuroichan tapi ya, soalnya fokus gue cuy. Widih, kita pakai Nakrot kali ya. Nakrot sulit sih, dia butuh mana banget cuy. Tapi karena kita nggak boleh pakai skin yang collab ya, jadi kita terpaksa pakai yang ini aja cuy. Flicker. Oke, inilah ya. Oke, semoga tidak ada kesalahan tadi ya. Semoga gua menang. Pakai apa? Waduh, pakai Marja, cuk. Gua enggak inget sih, skillnya apa ya? Seinget gua Marja ini udah sedikit dirubah gitu ya. Waduh, cepet kali loadingnya, belum sempet nafas gue cu. Nah, kalau kita lihat dari match sebelumnya, orang-orang pada beli item support dulu cu. Iya kan? Sudah lah ya, karena nggak boleh pakai skin collab, pakai emote collab boleh nggak ya? Boleh lah ya. Aduh, lawan Rez deh cu. Gue baru tahu kalau misalnya lawan gue Will ini dia pro player cu, anak DG anjir. Tapi emang harusnya melawan pro player sih, soalnya kan YouTuber lawan pro player. Kita belum sanggup cuy, kita melee nih. Masalahnya ini sama-sama life steal dong. Oh shit. Kita pakai build yang kedua. Bingung juga nih gua cuy, gimana nih serang lawannya? Gue harus bikin anti lifesteal sih harusnya ini ya. Sabar dong. Lup, santuy, kita pulang dulu ya kan. Soalnya kita masih boleh pulang sebelum menit kelima. Nah, untuk anti lifesteal yang ini kan ya. Goldnya berapa ya? 1157. Oke, masih banyakkan gue ya. Gue tadi pakai rune-nya. Eish, fuck. Cok, susahnya. Ini gimana anjir? Gue pancing dulu deh kali ya. Kabur dulu, cok. Gue mau pulang. Yuk, last pulang nih.
rekomendasi yang bagus nih. Tapi kembali lagi ya, execute ini pilau koreko sebenarnya ya bagus juga sih. Cuman masalahnya bisa nggak dia ngelecetin Marjanya karena life steal-nya enak banget dari Marja, tapi double digebok-gebok. Double to Wendy terpaksa menggunakan sebuah ultimate untuk bisa mengcounter dan langsung cabut aja. Ups, untung kagak ada minion. Seingat gue itu life steal itu dia bisa ngehit min. Apa bukan ini ya, bukan dia ya? Ngapain di ML ya? Kayaknya di ML dia, si Angel. Angel? Ya itulah yang dia bisa alis-alis aja. Kok Angel dah? Oh iya, gue baru ingat kalau kita tuh bisa nge-stack dulu, Cok. Baru kita mulai ajar dia. Ya, kita dapat info ya, Kuriko main baru 8 kali main error. Waduh, 8 kali main error. Aduh, ngetes nyali apa ngetes nyawa ini gimana? Waduh. Dapat info dari para challenger yang mungkin berteman. Kuriko gitu. Berteman lah. Atau antara berteman atau kepo sebenarnya. Ya, jadi cek-cekin nih. Itu betul. Kan literally kan bayangin nih. Kalau Kuriko pasti match udah banyak dong. Kalau 8 kali doang berarti kan di bawah banget deh. Berarti tuh challenger niat banget, tapi Kuroiko di sana Mitchell. Oh, Kuroiko mau maju. Kena tower dan bakal udah kena setengah darah lebih. Ups. Kampret juga ya lifestyle-nya. Anjir, gue udah punya item anti lifestyle loh. Oh, fuck dude. No. Asu, dia ada item itu dong. Enggak lah, dia tuh orangnya baik kok. Dia orangnya baik, dia berbagi. Cuma kadang-kadang sombong aja. Waduh. Oke, kita enggak pakai tapak lawan sini di mana dari Kuroiko kembali kena cicilan lagi. Karena teman-teman udah sempat tapak gospel dipakai juga. Oh, itu Wendy. Kuroiko hampir tutup banget tapi ultimate langsung dipakai lagi. Dan ada Frost ini yang gua bilang langsung dipakai deh Kuroiko. Udah bonyok banget, enggak masalah. Dia bisa level di ke creep, tapi just ini menjadi advantage buat ult Wendy. Wah, ini sih udah tinggal di zoning doang sih udah. I need some life still. Bentar, sepatu dulu, Cuk. Ini kan ya, sepatu Magic Races ya. No, you can't kill me. Dan sekarang ada lagi pertarungan jarak dekat yang bakal coba dibuka. Stacknya udah mulai terkumpul kali ini. Oh, sakit banget. Ya ampun, Ghostwalk bakal coba dibuka. Udah ada Demon Claw juga dikejar. Ayo lo, mau kemana manis? Langsung coba dikasih bonus. Oh my god. Ini dia nyala. Langsung Kuroiko mau dapat pertandingan. Ini dia Kuroiko. Ini baru youtuber yang apa namanya kalau cuma boleh yang penting menang. Nah, ini buktinya nih, dan Kuroiko berhasil mengalahkan Will to Wendy di momen yang sangat krusial. Wow, oh Wendy, the fuck Mike, gila, error gue sih, no obat apa bahasa Inggrisnya?